Usai dikalahkan timnas Irak 5-1, timnas Indonesia ditahan imbang Filipina dengan skor 1-1. Sadil Ramdhani menjadi penyelamat timnas Indonesia, usai di babak pertama skuad Garuda dibobol timnas Filipina. Baru saja berakhir, timnas Indonesia ditahan imbang timnas Filipina, di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina. Pertandingan Filipina versus Timnas Indonesia merupakan pertandingan kedua dari kedua negara ini dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diharapkan menang dalam pertandingan ini, Timnas Indonesia gagal memenuhi target bisa menang lawan Filipina. Seperti disampaikan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang menargetkan kemenangan lawan Filipina. Tentu saja, kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina bisa menjadi obat mujarab bagi seluruh rakyat Indonesia, setelah skuad Garuda dikalahkan Irak, 5-1.